biasa panggil Yupi. Kita dari JKT48. Nah, sekarang kita ini lagi sama tim Blue Girl juga mau apa ya? Bercerita sih, bercerita. Oh, ngasih tahu. Ngasih tahu biasanya barang apa aja sih yang sering kita bawa sehari-hari. Kalau kamu biasanya bawa tas kecil apa tas besar? Sedang sih, maksudnya enggak besar, enggak kecil gitu. Bawanya tasnya enggak sedang, enggak besar, enggak kecil. Berarti beda ya sama aku ya. Kalau aku kayak harus ibu-ibu gitu loh. Maksudnya pakai tas kecil tuh aku selalu enggak bisa. Tapi aku juga bisa pakai tas kecil. Kamu bisa pakai tas kecil? Aku enggak bisa sama sekali. Soalnya kamu bawa apa aja? Berarti kamu bawa dikit. Enggak sih, kayak enggak bisa kecil-kecil, terlalu kecil banget. Kamu biasanya bawa apa aja? Biasanya bawa contohnya yang paling penting, ya? Yang paling kamu sering bawa. Yang paling aku sering bawa mungkin power bank, dompet, tuh kan. Power bank dan dompet. Iya. Itu make up. Kalau make up kamu bawa pakai tas lain? Enggak sih. Di sini masuk juga. Iya. Berarti make upnya udah diminimalis. Iya. Supaya masuk. Beda banget dari sama aku ya. Kalau bawa make up semuanya. Aku bawa make up kan satu gini ya. Itu udah berat banget, ini tuh udah diminimalis seminimalis mungkin lah. Maksudnya, ya gak penting-penting udah gak aku bawa, saya udah aku di rumah semua. Terus abis aku bawa make up, aku masih bawa ya handphone, power bank sama segala macam itu udah wajib lah ya. Aku bawa kacamata juga, aku bawa headset juga. Aku juga bawa kok. Terus aku bawa soft lens juga. Terus aku sampai bawa, pokoknya semua yang bisa aku bawa. Aku bawa permen, bawa hand cream, bawa kaca, bawa parfum kan. Foto rahasianya gak? Ini parfumnya beda juga, ada parfum buat badan, ada parfum buat baju. Aku bawa semua yang di bawasannya, tapi permen. Aku bisa bawa dengan dikit. Aku gak bisa. Iya, aku gak bawa semuanya, aku bawa headset. Aku bawa shoes. Terus bawa lagi ya? Berarti banyak sih, orang ini bawa minyak. Kalau aku nggak bisa, jadi semuanya di sini kayak aja. Banyak deh isinya, kayak ada make up juga, ada permen juga, ada parfum juga, ada parfum kecil tapi pokoknya gitu deh. Itulah bedanya Yuki sama aku, makanya badan aku gede, badan Yuki kecil. Jadi kelihatan dari isi tasnya tuh apa ya? Mungkin Yuki lebih ke anak-anakan, kalau aku lebih ke. Kamu nggak bawa dompet kan? Aku bawa dompet, tapi tadinya dompet aku tuh kan kayak gede gitu kan, cuma karena aku sadar bawa anakku banyak, jadi dompet aku bahkan aku bawa dompet, terus aku bawa harus juga. Ini kamu kayak kantong Doraemon ya ini. Iya, makanya kayak kecil tapi isinya banyak loh. Ya. Kalau aku udah kelihatan banget semuanya aku bawa tuh berat. Udah gitu aja kali ya. Nah, jadi itulah isi tas yang sering kita bawa setiap hari. Jadi jangan lupa like, comment, and